mereka yang sekarang rumahnya beberapa yang ambruk, nah kita dimentarisir. Tetapi sebisa mungkin diantisipasi atau dijawab dulu oleh pemerintah kabupaten kota. Jangan tiba-tiba atau ujung-ujung ke provinsi lagi. Nanti kalau memang kabupaten kota sudah tidak kuat, baru mungkin minta bantuan kepada kami. Kalau pantauan yang kami terima, ini pertama di wilayah Ciamis beberapa rumah, kemudian di wilayah Raja Pola, wilayah Tasik, dan juga di daerah Culamega. Ini yang di wilayah tersebut.